Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi kita di Kids TV. Kali ini kita ada mainan apa ya? Coba kita lihat. Wah, sepertinya ini mobil-mobil konstruksi teman-teman. Kita unboxing ya. Tuh, pertama kita ada mobil eskavator. Wah, lihat teman-teman, mobilnya bisa berputar. Ada ininya loh, tuh. Ini namanya mobil eskavator. Biasanya ada di tempat-tempat konstruksi. Tuh. Bisa berjalan teman-teman. Wah. Lalu kita ada mobil, ini adalah mobil bulldozer teman-teman. Mobil bulldozer ini biasanya digunakan untuk meratakan tanah. Tuh, wah, bisa berjalan nih bannya. Tuh teman-teman, ini namanya mobil bulldozer. Tuh, seperti ini teman-teman. Mobil bulldozer. Selanjutnya kita ada mobil ini teman-teman. Ya, ini namanya mobil forklift. Forklift ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang teman-teman. Wah, tuh bisa dinaik turunkan. Tuh, ini namanya mobil forklift. Dia ada ininya juga teman-teman. Nah, bisa digunakan untuk mengangkut barang, memindahkan barang. Wah, bagus sekali ya. Tuh. Selanjutnya kita ada mobil apa lagi ya? Ini teman-teman, ini hampir sama dengan bulldozer, tapi ini biasanya untuk mendorong dan memindahkan tanah teman-teman. Wah, bagus sekali ya. Ada setirnya, terus bisa digerakkan seperti ini teman-teman. Wah, bagus sekali. Tuh. Jadi kita sudah ada mobil. Jadi kita sudah ada mobil eskavator nih. Terus tadi ada mobil bulldozer. Tuh mobilnya. Lalu ada lagi mobil forklift teman-teman. Tuh ini mobil forklift. Forklift ini biasanya untuk mengangkut barang-barang. Ini satu lagi teman-teman ya, bulldozer satu lagi yang biasa digunakan untuk memindahkan tanah juga. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye bye, jangan lupa subscribe ya.